siapakah figura di sebalik nama besar ini, Salimah Mahmud? Jom sama-sama kita saksikan. Inilah kita dia. Tak nak buang masa sebenarnya, Ani. Kita terus nak bersama dengan Salimah Mahmud ataupun nama Kak Sally. Ini gambar pada zaman bila ni? Ini dia. Zaman muda-mudi ya. Belum kegemilangan lagi. Zaman sunti. Masa hati pemulaan tu sekolah. Sekolah. Ini dia gambar-gambar yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Inilah dia figura yang kita akan bersama dengan kita untuk segmen Nostalgia Seni ini. Kita bersama dengan anak kelahiran Singapura. Okey, yang mana pastinya kalau mungkin dapat dengarkan suaranya pagi tadi dapat mengubat sedikit rindu di hati. Itu suara mereka. Live dia. Sedap. Ada masih lagi mengekalkan ciri-ciri suara serak-serak basah tu Kak Sally. Yeah. Okey, kita nak bercerita kalau dah kata dalam segmen Nostalgia Seni ini, kita nak imbas kembalilah bagaimana mungkin permulaan kerjaya seni Salimah Mahmud. Ya, dah masuk legend sekarang ya. Selalu kalau tengok dulu-dulu, pemain dulu dah legend, kita pun dah masuk ke alam nostalgia. Okay, alhamdulillah masa-masa memang bakat telah dicungkil masa zaman-zaman kanak-kanak lagi lah. Masa tu pertama kali Kak Sally masuk pertandingan tu atas permintaan arwah mak. Kata cuba, kata dia yang masukkan segala-galanya. Jadi dari situ dah dicungkil dari sebagai bintang kecil. Bintang kecil di masa zaman RTS. Masa tu umur 11 tahun. Masya-Allah. Maknanya dah menyanyi ini sejak umur berapa? Menyanyi suka-suka. Menyanyi suka-suka dalam umur 11 lah. Jadi selepas tu dari situ lepas tu mulakanlah kerjaya sebagai seorang penyanyi. Sebelum jadi recording artist jadi asalkan segala-gala bakat dan buatkan persembahan di club, di hotel di Singapura. Untuk suka-suka saja. Jadi dari suka-suka tu dah jadi macam sedap nak nyanyi kan. Seronok. So dari situlah pengalaman mula-mula permulaannya lah. Dari situ dari bapa kakak Sally pun seorang pemuzik. Jadi dia banyak lagi memberi sedikit serba sedikit penasihat lah kalau nak menyanyi betul-betul. Dan asahlah sebaik mungkin ya. Masa dulu tak ada voice vocal training, dari situ dia dah kira-kira dah gifted lah kata orang. Itu adalah antara kelebihan kan. Maknanya kalau orang dulu tak ada kelas vokal, tak ada apa classes yang perlu pergi dan sebagainya. Macam mana untuk maintain tu? Adakah persembahan demi persembahan yang dilakukan di hotel lounge dan sebagainya itu adalah universiti kehidupan kan, sebagai seorang penyanyi ke macam mana? Sebagai sekolah lah ya. Dari permulaan sebagai sebelum mulakan menyanyi atau apa-apa kan memang dah di kecil-kecil dah dididik untuk buat persiapan untuk pernafasan untuk training vokal. Jadi beginilah berenang. Dari kecil itu dia kata tak kira lah walaupun nak menyanyi ke nak buat apa-apa pekerjaan, jadi you have already prepared dengan your stamina lung yang untuk ini especially penyanyi kita punya ini dengan lung kita kena perlu betul-betul ni. Untuk nak luaskan pernafasan. Menjaga pernafasan tu. Jadi ya betul, dan menyanyi hari-hari is just like a practice. Ya, kalau kita menyanyi tiap-tiap malam kita dah siap dengan kita punya ialah persiapan untuk menyanyi lah, practice every day kan. Macam sekolah ke apa-apa running just practice. Itulah latihan vokal setiap hari. Setiap hari. Okey, kita nak cerita juga dari segi pengalaman. Dah tentulah selama hampir 5 dekad ni ada banyak kenangan manis pengalaman. Ya, Kak Sally dulu sezaman dengan siapa? Kak Sally sezaman dengan Azlina Aziz, Cathy Ibrahim. Masa tu kita Ibu Cathy sama bersama-sama dengan satu label. Jadi seperti macam Kak Sally di Singapura, jadi mereka di Malaysia. Ya, pengalaman memang banyaklah pengalaman. Nak katakan pengalaman, I'm not actually real macam kata orang macam penyanyi yang betul-betul kata orang very popular penyanyi, tapi pengalaman sebagai penyanyi memang banyak. Banyak. Jadi alhamdulillah dapat juga merasai ke seluruh dunia. Untuk promosikan Malaysia. Buat persembahan. Okey, ini boleh tak cerita sebab saya suka tengok gambar lama-lama. Macam kalau kita dekat rumah, mak saya keluarkan album lama-lama, kita suka cerita balik di sebalik cerita gambar kisah-kisah. Itu kan, kisah-kisah tu kan. Jadi macam mana mungkin ini persembahan di bila? Ini persembahan masa membuat preview untuk ke London. Ke London, memang ke London kita dalam dengan Tourism Malaysia lah.
Dan pergi bersama Roy, pergi London, pergi ke South Africa, pergi ke China, ke Jepun, Korea dan Dubai. Saya suka tengok baju-baju lama. Ada simpan lagi ke baju-baju? Baju-baju. Nak ke? Kan? Masih ada lah, masih ada lah. Ada juga lah. Simpan tu cucu. Oh, kat sini ada anak perempuan? Ada anak perempuan. Seorang perempuan, seorang lelaki. Yeah, yeah. Ya? Tapi anak perempuan tak sempat nak pakai. Pasal dia dah shoot up betul-betul. Masih simpan untuk yang sesuatu sekali dia dah dah betul-betul besar. Dah jump that size lah. Yes, okay. Kita nak mungkin Kak Sally kongsikan jugalah kan sedikit tips, nasihat untuk pendatang-pendatang baru yang bertapak dalam dunia seni ini. Kalau kita tengok ramai artis-artis baru, apa agaknya kunci utama untuk terus kekal dan masih relevan dalam dunia seni? Memang banyak penyanyi yang penyanyi baru yang Kak Sally pun bangga lah. They are very, very talented dan berkata orang nasib baik. They are very lucky. Tiba-tiba satu lagu dengan apa dia meletup. Betul. Untuk yang untuk kira-kira macam to maintain sampai sekarang lah macam Kak Sally. You have to work hard. InsyaAllah, kata orang respect. Respect dengan sesiapa pun yang sekeliling anda. And do some homework lah. Kalau ada apa-apa untuk menyanyi macam seperti Kak Sally. Kak Sally bukan sebagai penyanyi. Tapi juga buat homework kalau apa tu presiden macam delegates from luar. Kita menyanyi untuk negara, untuk our Malaysian. Kena buat homework jugalah. Buat homework songs ke apa and be prepared lah dengan segala-galanya lah. Itu dia kan. Terima kasih diucapkan. Ini dia Kak Sally ataupun Salimah Mahmud bersama dengan kita di pagi ini. Kita ucapkan yang terbaik insya-Allah. Selepas ni pulang ke Singapura? InsyaAllah. InsyaAllah. Untuk beraya. Balik beraya. Balik beraya. Yang pastinya Kak Sally ada keistimewaan dia sekali beraya. Oh, ya. Kuih makmur. Kalau siapa dah pernah rasa kuih makmur Kak Sally, terbaik. Alhamdulillah. Buat lagi tahun ni? InsyaAllah. Kuih makmur yang kira old school. Old school punya kan, dalam dia kacang kan. Luar dia macam daun sikit tu. Ketip dia mahal. Ketip dia tu yang mahal tu. Betul. Okey.